Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Oke, kenapa saya lakukan live streaming ini? Ya, karena ya seperti teman-teman ketahui ya, yang pertama ada lockdown ya karena adanya virus corona ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, amin. Oke, kemudian yang kedua, kenapa yang kedua, kalau saya share materi di Bebas Umpo dalam bentuk entah itu PowerPoint maupun PDF atau yang lainnya, paling teman-teman hanya download ya, itu kalau download ya, dan kemungkinan kecil untuk membacanya itu pasti ya. Jadi dengan adanya live streaming ini memaksa teman-teman untuk mengikuti perkuliahan. Jadi ya seperti perkuliahan biasa ya, dan teman-teman juga bisa untuk memutar ulang video ini berkali-kali jika mungkin ada beberapa materi yang belum bisa dipahami. Oke, nanti biar tidak saya ngomong sendiri ya, ya walaupun ya saya merasa aneh ya, nanti teman-teman jika ada pertanyaan apapun silahkan respon ya. Jadi saya ngerasa teman-teman itu memperhatikan seperti itu. Oke, itu untuk alasannya, dan kemungkinan 2 minggu ke depan ya, ya kita melakukan live streaming. Oke, sambil saya rekap untuk absensinya. Oke, nanti dilanjut lagi ya, mungkin teman-teman masih ada kesibukan ya, tetapi ya seenggaknya harus gabung lah ya seperti perkuliahan biasa. Dan di sini sudah saya rekap ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11. Jadi tetap di saluran ini sampai perkuliahan selesai. Nanti kemungkinan ada kuis-kuisnya, enggak sulit-sulit ya. Jadi mungkin pertanyaannya sangat simpel dan jawabannya mungkin 1 atau 2 kalimat saja ya, agar memudahkan teman-teman untuk memastikan teman-teman mengikuti perkuliahan ini. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, kalau sudah jelas saya mulai. Nah, sebenarnya materi ini sudah saya share di Bebas Umpo dalam bentuk video, tetapi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa melihat video ya, video yang ada di Bebas Umpo. Maka dari itu saya ulangi lagi ya, nanti mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan ya. 1 jam saja sudah lebih dari cukup. Kenapa? Ya, berbeda dengan tatap muka ya. Tatap muka teman-teman misalnya datang jam 8 ya, atau setengah 8 lah ya, tapi biasanya kan molor ya sampai jam 8. Dan itu pun teman-teman masih mengumpulkan nyawa ya,
ya, karena mungkin di rumah ada masalah, ya, kemudian di jalan itu ada masalah, ya, tidak mungkin teman-teman dalam sekejap nyampe kelas, duduk, langsung bisa menerima pelajaran, ya, akan tetapi teman-teman butuh waktu beberapa saat untuk mengumpulkan nyawa, ya, tenaga, pikiran, mengumpulkan mood, ya, seperti itu. Jadi, 1 jam live streaming itu saya rasa sangat efektif, ya, dibandingkan perkuliahan mungkin 2 jam, ya, seperti itu. Ya, apalagi yang teman-teman di jalan, ya, misalnya ketemu ibu-ibu, ya, riting kanan, ya, mungkin, ya, pertanyaan saya, apa sih yang akan Anda lakukan, ya, kalau ketemu ibu-ibu riting kanan? Ya, kalau saya sih mending nyerah, ya, lambaikan tangan, ya, mending menepi lah, berhenti sejenak agar, ya, agak jauh lah, ya, ibu-ibunya, karena ibu-ibu kan random, ya. Ya, tidak bisa diprediksi, ya, mau ambil kanan takutnya ke kanan, ambil ambil kiri takutnya ke kiri, jadi mending berhenti, ya, seperti itu. Oke. Ya, semoga dengan adanya live streaming ini teman-teman bisa mengikuti perkuliahan berbeda dengan di Viva Sumpo, ya. Oke. Saya lanjutkan untuk absensinya, nanti saya rekap belakangan. Saya lanjutkan untuk perkuliahannya. Oke. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari pada pemrograman web pada semester ini adalah HTML. Itu yang pertama, berbeda di praktikum, ya, teman-teman langsung dicekoki dengan bahas pemrograman PHP. Sementara pada modul terakhir teman-teman harus membuat di bab terakhir, ya, di modul praktikum itu harus membuat CMS sendiri yang pastinya untuk user interface-nya menggunakan HTML, ya, dari depan, dari bab 1 sampai bab berapa PHP semua yang kita bahas di praktikum, tetapi yang akhir, ya, bab terakhir malah ada HTML-nya. Jadi, ya, saya rasa HTML ini sangat diperlukan pada perkuliahan ini. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman, ya, sudah ngerti apa itu HTML, ya. Kemarin kan ada beberapa kelas yang sudah sempat pretest, ya, pretest, dan luar biasa hasilnya, ya, kalau di rata-rata 3 lah, 3 dari 4. Saya rasa sih perkuliahan ini bukan perkuliahan, ya, tetapi sinau bareng, ya, belajar bareng-bareng, ya, karena teman-teman sudah memiliki pengetahuan. Mungkin dari teman-teman itu pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan saya. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng. Jika saya salah, silahkan dikoreksi. Jika ada yang kurang, silahkan tambahi, ya, seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di live chatnya, ya. Kalau teman ada yang bisa menjawabnya silahkan dijawab, ya, dan pastinya saya akan menjawab jika bisa, ya. Oke. HTML itu apa sih? Ya, kemarin kan teman-teman ada yang memberi jawaban bahwa HTML itu bahasa pemrograman. Betul, ya? Nah, sebenarnya HTML itu kalau kita lihat dari kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language, ya, merupakan sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Jadi bahasa markah, ya, hypertext markup language, ya, markup, bukan bahasa pemrograman, bukan programming language. Kenapa? Ya, karena HTML ini digunakan untuk membuat dokumen, ya, agar dapat ditampilkan pada web browser seperti apa yang kita inginkan. Ya, contohnya apa? Contohnya Microsoft Word,
Microsoft Word itu kan teman-teman menuliskan konten ya pada workspace ya. Dituliskan misalnya judul, kemudian ada paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya. Nah, judul itu kan biasanya rata tengah ya, biasanya ada juga yang rata kiri atau rata kanan. Rata tengah, kemudian lebih besar size font size-nya dan biasanya bold. Kan seperti itu. Nah, itu sama seperti HTML. Bedanya apa? Kalau di Microsoft Word itu teman-teman sudah di sertakan fitur-fitur untuk memformat konten yang ada pada Microsoft Word tersebut. Ya, teman-teman cukup misalnya mau membuat rata tengah, teman-teman cukup ngeblok atau menyeleksi teks atau kata atau kalimat ya atau paragraf bahkan ya. Kemudian teman-teman bisa pilih menu B, rata tengah ya. Rata tengah itu bisa menggunakan shortcut Control E ya, atau teman-teman bisa memilih untuk menunya yang ada di atas ya, rata tengah ya. Dan di situ teman-teman sudah disertakan icon-iconnya. Icon-icon itu menandakan bahwa apa yang akan terjadi jika teman-teman ngeklik icon tersebut ya. Rata tengah kan iconnya ada garis-garis yang rata tengah ya. Kemudian ada bold ya, menandakan digunakan untuk membuat teks atau kata atau kalimat ya menjadi cetak tebal. Nah, kalau di HTML sama seperti itu konsepnya, tetapi teman-teman harus menggunakan tag nanti ya, kita sebut tag. Nanti akan saya jelaskan tag itu apa. Simpelnya adalah coding lah ya. Ya, jadi untuk memformat teks rata tengah, bold, italic, underline, teman-teman membutuhkan hypertext ya, atau teks aktif atau coding lah ya, secara simpelnya coding. Ya, nanti kita sebut sebagai tag. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman menuliskan apapun pada saat membuat dokumen HTML, teman-teman bisa menuliskan apapun di situ dan tidak akan terjadi error apapun. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu ada titik koma untuk mengakhiri coding. Kemudian kalau teman-teman salah ketik juga tidak akan error. Kemudian jika teman-teman menuliskan apapun di situ hanya akan tampil pada web browser. Ya, pastinya kalau teman-teman salah tag atau salah coding ya, pemformatan teks yang kalian lakukan tidak akan berjalan. Itu saja, tetapi tidak ada keterangan error inline berapa, tidak ada. Nah, itu kenapa HTML bukan sebuah bahasa pemrograman tapi hanya markup language. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan ya, yang sudah belajar, tidak ada prosedural di situ. Seperti misalnya kondisi atau percabangan, if sama switch, itu tidak ada di HTML. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada perulangan for, while, do. Yang selanjutnya, nah, di layar teman-teman bisa melihat sosok seseorang yang sangat berjasa pada perkembangan pemrograman web ya, khususnya HTML. Nah, beliau yaitu Bapak Tim Berners-Lee adalah penemu atau yang menciptakan HTML. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ketemu ya, cium tangan lah ya kalau ketemu ya. Oke. Tim Berners-Lee itu siapa sih? Ya, selain beliau adalah penemu HTML, beliau juga salah satu founder atau kepala dari organisasi W3C atau World Wide Consortium ya, World Wide Web Consortium ya. Nah, W3C ini apa ya, teman-teman bisa cari tahu di halaman atau situs resminya ya, teman-teman bisa buka
browser teman-teman, kemudian ketikkan W3C. Nah, di sini ada w3.org ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih tentang W3C, teman-teman bisa baca ini ya, walaupun bahasa Inggris ya. Klik about W3C, di situ lengkap sekali tentang apa misinya, faktanya apa, press dan analisis, kemudian sponsorship, donation dan yang lainnya. Oke. Apa ya? Apa yang dilakukan oleh W3C ini ya, organisasi W3C itu dia organisasi yang melakukan standarisasi terhadap beberapa bahasa pemrograman web ya. Standarisasi ini harus diterapkan pada semua web browser. Itu kenapa web browser teman-teman biasanya disuruh update ya, padahal ya tampilan web browser itu kan hanya seperti ini ya. Kenapa harus diupdate? Yang penting kita punya koneksi internet, kemudian kita ketikkan apapun di situ di mbah Google ya, kemudian akan muncul. Kenapa perlu diupdate? Karena semua browser itu harus memiliki standarisasi dari W3C. Ya, W3C ini yang menciptakan contohnya misalnya sekarang kan versi HTML itu sudah versi 5 dan akan ada versi 6-nya. Nah, di HTML versi 5 itu ada coding atau tag yang ditambah oleh W3C ini. Ada juga yang dikurangi dari versi sebelumnya. Ya. Nah, sintak-sintak tersebut harus diimplementasikan pada setiap browser agar semua sintaks atau coding dari HTML ya, contohnya di sini, dapat berjalan pada web browser tersebut. Ya, kalau teman-teman dulu pernah belajar di SMK atau di semester 1 ya. Kalau semester 1 kayaknya sudah tidak ada ya. Contohnya gini. Text Blink itu dulu ya, versi sebelum HTML5 itu bisa berjalan. Tetapi hanya bisa berjalan di web browsernya Firefox. Kalau kita jalankan di Chrome itu tidak akan berjalan. Kenapa? Ya karena mungkin Google Chrome ini belum mengimplementasikan, atau mungkin ya web browser Google Chrome saya belum saya update, jadi belum bisa menjalankan text blink ya, kedip-kedip itu ya. Jadi seperti itu, ada beberapa nanti fitur dari salah satu web yang tidak akan berjalan di salah satu atau beberapa web browser ya, jika web browser tersebut tidak mengimplementasikan standarisasi dari W3C ini ya. Jadi standarisasinya dari W3C ini. Oke, kita lihat untuk standar yang dikeluarkan oleh W3C itu, teman-teman bisa klik tab standards. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada web design and application, web of devices ya, web arsitektur dan yang lainnya. Nah, yang akan kita pelajari itu ada di bagian mana? Ada di sini ya, web design and applications. Di situ ada HTML, CSS, SVG, AJAX ya, dan yang lainnya. Ya, nanti kita akan pelajari satu per satu di perkuliahan ini. Ya, untuk lebih mengenal tentang standarisasi, teman-teman bisa klik di sini. Ya, nanti bisa dieksplor sendiri. Oke, itu untuk W3C. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Oke, tadi sudah nyampe W3C ya. Oke, saya lanjut ke versi HTML ya. Kalau untuk yang terbaru yaitu HTML 5 ya. HTML 5 itu rilis pada tahun berapa? 2014. Dan isunya kemarin saya lihat artikel bahwa HTML 6 ini akan segera rilis. Ya, nanti kalau
perkuliahan kita belum selesai, tetapi HTML6 itu sudah rilis, atau mungkin sudah rilis ya, saya yang ketinggalan beritanya. Ya, nanti kita akan pelajari bareng-bareng HTML6. Ya. Nah, versi-versi ini teman-teman bisa pelajari ya untuk sejarahnya ya. Ya, walaupun sebenarnya nggak begitu penting ya, tetapi ya kita harus mempelajari sejarah ya agar tahu perkembangan dari awal mula HTML itu ada ya, entah apapun itu ya, sejarah itu ya penting ya, penting. Oke, untuk HTML2 itu ya rilis pada tahun 1995. Ya mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya. Sudah semua ya. Sudah, saya 1995 sudah belajar PHP ya. Ya, pada versi 2 ini beberapa tambahan fitur dari versi sebelumnya. Saya langsung ke HTML2. Ada form ya yang digunakan, yang bisa digunakan untuk upload file ya. Untuk versi sebelumnya belum ada. Kemudian ditambahkan juga untuk membuat table. Ya, yang selanjutnya image untuk maps dan internationalization. Ya, itu untuk versi 2. Kemudian untuk versi 3.2 ini rilis pada tahun 1997 kalau nggak salah ya. Nah, versi 3.2 ini ya versi yang pertama secara eksklusif yang distandarisasi oleh W3C. Jadi untuk versi 2 itu masih yang menciptakan tadi yaitu Tim Berners-Lee, belum ada standarisasi. Ya, baru HTML 3.2 ini standarisasinya dari W3C. Nah, akan tetapi tidak ada 1 tahun ya, tidak ada 1 tahun tepatnya Desember 1997 ya, di tahun yang sama perilisan HTML 3.2, HTML 4 itu rilis ya di Desember 1997. Sebenarnya HTML 4 ini ada beberapa versi yang teman-teman nanti bisa explore, yaitu strict, transitional, dan frameset ya. Kemudian ya tadi HTML 5 yang rilis pada tahun 2014 sampai sekarang ya, seperti itu. Nanti yang akan kita bahas adalah HTML 5 saja ya. Oke, untuk contoh dari HTML 5 teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini akan saya jelaskan di materi selanjutnya secara mendetail, seperti misalnya ini apa sih ya, apakah wajib ada di dalam sebuah HTML5, kemudian apakah seperti ini saja dan seterusnya ya. Kalau ini teman-teman tulis dan jalankan, hasilnya halo dunia ya di web browser, seperti itu. Oke, saya lewati dulu, nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk teks editornya teman-teman bisa pilih salah satu yang ada di sini, atau mungkin punya teks editor favorit ya yang tidak ada di sini. Ya, di situ ada Notepad bawaan dari Windows. Kalau teman-teman user sistem operasi Windows ya pasti tahu ya, ada Notepad. Atau mungkin WordPad itu boleh. Nah, sebenarnya Notepad ini tidak digunakan ya, tidak difungsikan untuk pemrograman, hanya untuk, namanya juga Notepad ya. Notepad itu untuk catatan saja. Nah, akan tetapi teman-teman bisa menuliskan ya semua bahasa pemrograman kayaknya ya di Notepad ini. Ya, akan tetapi ya teman-teman harus mengetikkan secara manual semuanya, apalagi kalau teman-teman sudah belajar misalnya PHP ya, bahasa pemrogramannya ya. Kalau ini kan cuma markup language dan tidak ada error. Ya, kalau teman-teman belajar PHP misalnya menggunakan notepad biasa ya, bawaan dari Windows, dan ada error di line misalnya 101 ya, teman-teman harus ngitung satu persatu karena tidak ada line number-nya di notepad. Ya, teman-teman ngitung 1 2 3 sampai 101. Setelah dibenerin masih error, ngitung lagi. Jadi teman-teman akan mumet
bukan karena programnya nggak jadi-jadi atau algoritmanya yang nggak ngena-ngena ya, tapi mumet karena ngitung, ya ngitung line seperti itu. Oke, yang selanjutnya Notepad plus-plus, Sublime Text dan juga Visual Studio Code. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Akan tetapi untuk Sublime Text ini kalau digunakan terus-menerus ya teman-teman harus bayar atau beli lisensinya. Ya. Nah, yang saya gunakan semua saya gunakan, tetapi untuk keseharian saya menggunakan Visual Studio Code dan biasanya Notepad plus-plus. Ya, Sublime ini untuk pembelajaran saja biar ya apa biar kita tahu Sublime itu seperti apa ya, tidak kalau ditanya teman-teman nggak jari nih ya, tapi pernah mencoba. Teman-teman bisa menginstal semuanya untuk pembelajaran ya, seperti itu ya, anak IT kan harus mencoba semuanya, tidak terpaku pada satu tool saja ya. Oke, silahkan nanti bisa download. Untuk Visual Studio Code, teman-teman bisa download di website resminya. Ya, misalnya Visual Studio Code ya. Visual Studio Code atau Sublime Text juga bisa. Nah, di sini ada, klik saja dan kemudian download. Ya, kalau download itu nggak perlu diajarin kayaknya ya. Lebih jago teman-teman dibandingkan saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk yang terakhir untuk menjalankan ya, menjalankan entah itu menguji atau sudah dirilis ya, teman-teman pasti kan harus menguji aplikasi teman-teman ya, UI-nya yang dibuat dengan menggunakan HTML ya, harus menginstal salah satu atau semuanya web browser. Kenapa kok semuanya? Karena HTML itu ya sebagian tag atau coding tidak support ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin salah satu dari browser ini tidak atau belum mengimplementasikan standarisasi yang disarankan oleh W3C. Jadi ada beberapa sintaks yang tidak akan tidak jalan ya, seperti misalnya yang paling legend ya, Edge atau Internet Explorer. Nah, ini kan kalau saya jalankan Edge itu ada pop up ya, atau ada pesan intinya gini, untuk memaksimalkan browsing kayak gitu kalau nggak salah, gunakan Google Chrome. Jadi kalau saya menggunakan ini malah disarankan untuk menginstall Google Chrome ya, itu ada pesan di Edge-nya, luar biasa ya, web browser yang diciptakan tetapi ada saran atau pesan untuk menginstal web browser yang lainnya ya, karena memang Internet Explorer atau Edge ini kan ya teman-teman tahu sendirilah seperti itu, tetapi saya pasti menggunakan ini pasti pada saat selesai install ulang ya. Pada saat selesai install ulang kan nggak ada ya, nggak ada Firefox, nggak ada Google Chrome, jadi saya menggunakan Edge ini untuk download browser yang lainnya ya, setelah itu ya tidak digunakan lagi, dibuang ya, ya seperti itu. Oke, saran saya untuk menginstal semua web browser agar apa, agar teman-teman bisa menguji coding HTML di semua browser, apakah coding yang dibuat sudah atau dapat berjalan di semua web browser. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa memaksakan user untuk menggunakan salah satu web browser. Ya, jadi bisa saja user itu menggunakan UC browser atau yang lainnya, itu kan bisa saja. Nah, tapi teman-teman juga bisa menginstal satu saja. Ya, akan tetapi teman-teman harus bisa baca dokumentasi apakah coding HTML yang teman-teman tuliskan itu support di semua browser atau di mana supportnya. Nah, cara baca dokumentasinya di mana, teman-teman bisa belajar di W3 School. Ya, nah di sini saya biasanya belajar. Ya, untuk keseharian saya pasti buka ini. Ya.
Nah, di sini ada HTML tutorial. Teman-teman klik saja, banyak sekali, mulai dari home, intro, editor, sampai yang lainnya, sampai bahkan di sini sampai keyboard shortcut ya. Nah, teman-teman bisa ya, kalau saya biasanya seperti ini ya. Misalnya saya pengen bikin bikin apa ya? Bikin tables ya. Klik aja. Oh, caranya seperti apa ya? Ini ada sampelnya atau contohnya. Teman-teman bisa juga untuk mencobanya secara langsung. Ya. Nah, teman-teman bisa di sini untuk mengubah-ubah kemudian run. Hasilnya ada di sebelah kanan, ya. Oke, untuk membaca dokumentasinya di mana? Ya, biasanya ada di paling bawah. Ya, kalau nggak ada, kita pilih salah satu ya. Tadi untuk tables ini kan keseluruhan tag ya, keseluruhan tag dan juga atribut. Di dalam pembuatan tables itu kita membutuhkan tag table, TH, TR, TD dan seterusnya. Ya. Klik saja salah satu ya. Kemudian nah, di sini ada browser support. Nah, tag table ini atau ini disebut bisa juga disebut elemen, tetapi biasanya saya sebut sebagai tag ya. Tag table itu bisa support di Google Chrome, Edge, kemudian apa ini? Firefox, Safari dan Opera. Ya, jadi teman-teman bisa hanya install satu browser saja, tetapi ya harus bisa baca dokumentasi ini. Ya, seperti itu agar apa? Agar aplikasi yang teman-teman buat itu dapat berjalan dengan lancar di semua browser. Nah, kemudian di sini ya, perbedaan antara HTML 4.01 dengan HTML 5. Nah, di sini ada atribut-atribut. Nah, tadi ada tag ya. Kemudian sekarang ada atribut, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tenang saja. Oke, ikutin saja dulu. Kalau nggak paham ya ya telan mentah-mentah dulu saja, nanti akan saya jelaskan. Ini untuk cara membaca dokumentasi. Nah, di dalam tag table itu ada atribut. Ya, atribut itu ada line, big color, border dan seterusnya. Kalau teman-teman baca di deskripsinya, dia tidak support di HTML5. Ya, untuk line value-nya apa, left, center, right, kemudian background color itu ada RGB, kemudian ada ya seperti ini pagar biasanya apa ya namanya ya. Ya. Kemudian color name ya langsung pada namanya red, blue, green atau yang lainnya. Nah, itu juga tidak support HTML5 ya. Kemudian yang support HTML5 yang mana? Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, jadi jangan khawatir. Oke, itu untuk membaca dokumentasi. Oke. Saya cek dulu. Oke. Mungkin ada suara-suara dari luar yang sangat berisik, apakah masuk? Apakah masuk suara yang berisik itu dan mengganggu teman-teman? Yang paling kiri atas itu apa? Safari ya? Oh, Safari. Ya, Safari itu bawaan dari Mac. Oke, kalau tidak mengganggu, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jangan bosan, nanti 1 atau 2 jam ya, karena lockdown. Apalagi di sini di desa ya, ya wajarlah jam segini kan ibu-ibu sudah mulai selesai masak, ya pastinya ngumpul di depan rumah ya, apalagi ya pastinya ramai. Ya tadi pagi sih sempat berpikir kepikiran ya, kalau jam 8 itu pasti ramai. Ya pengennya sih malam jam 7, tapi
nggak enak sama teman-teman ya, malam-malam kok disuruh kuliah ya, kan enak rebahan. Oke, nanti bisa di rundingkan untuk pertemuan minggu depan, live streamingnya malam atau sesuai dengan jadwal, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya ya, nah, biar cepat dan nggak boros kuota ya. Oke, kita langsung masuk untuk contohnya ya. Tadi apa sih yang disebut dengan tag, apa sih yang disebut dengan atribut? Ya mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah ngerti ya, sudah pernah mengimplementasikan, sudah pernah bikin project. Tetapi biasanya seperti saya sendiri untuk definisinya, konsepnya seperti apa itu tidak tahu. Kalau di suruh menjelaskan itu ya, kalau tabel itu apa sih ya, untuk membuat tabel. Nah, kemudian atributnya apa saja, bla bla bla, biasanya ya tidak kepikiran tentang definisinya. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, struktur dasar ya, struktur dasar HTML. Nah, struktur dasar HTML itu yang pertama kan tag ya, yaitu apa, tag itu kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks atau konten HTML ditulis. Jadi untuk memformat teks ya, tag itu digunakan untuk memformat teks ya, entah itu dibuat bold, italic, underline atau yang lainnya. Oke, cara penulisannya seperti ini. Nah, tag itu ada dua jenis ya, tag yang sudah berpasangan dan ada tag yang jomblo atau tidak berpasangan. Oke, yang berpasangan seperti apa? Ini contohnya. Jadi tag itu diawali dengan tanda kurang dari dan ditutup lebih dari, dan di tengah-tengah ini ada tag-nya. Ya, kalau bold ya B, kalau paragraf P, kalau heading ya H1 sampai H6. Nah, kemudian teks yang akan atau konten yang akan kita format ada di titik-titik ini. Yang selanjutnya ada tag penutup, ini tag pembuka, ini tag penutup. Nah, ini adalah tag yang memiliki pasangan antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, tag penutup hampir sama seperti tag pembuka, akan tetapi ada slash-nya dan diikuti dengan nama tag-nya, misalnya B, kemudian apalagi ya, misalnya di sini B ya, untuk membuat teks atau konten menjadi bold, maka di sini juga B, seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti kita bahas satu persatu tag-nya. Oke, ini contohnya. Oke, sudah ada contohnya ternyata. Di sini saya membuat sebuah paragraf, maka dari itu saya membutuhkan seperti ini, tanda kurang dari P untuk paragraf dan lebih dari. Nah, ini konten bisa dituliskan di sini. Kalau dituliskan di luar maka tidak akan jalan ya. Nah, kemudian ini untuk penutupnya, kurang dari slash P dan juga tanda lebih dari. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang teman-teman perlu ketahui bahwa penulisan tag itu tidak case sensitif. Jadi besar kecilnya huruf itu tidak berpengaruh. Misalnya di sini saya pakai B kecil. Nah, itu sama dengan teman-teman menggunakan B besar. Ya, misalnya teman-teman kan lagi marah tuh, ya pakai caps lock. Ya, hurufnya gede-gede semua. Atau mungkin lupa untuk mematikan, ya. Dan juga teman-teman bisa seperti ini ya, misalnya B ya, B besar dulu ya, karena lupa mematikan caps lock-nya, kemudian baru nyadar bahwa caps lock-nya nyala, nah baru kecil. Nah, seperti ini tidak apa-apa, tapi yang nggak enak dilihat ya, jadi harus rapi ya, biasanya menggunakan huruf kecil semua, seperti itu ya. Itu untuk tag.
Kemudian atribut. Nah, atribut itu informasi tambahan yang disisipkan pada tag pembuka. Oke, sebelum masuk ke atribut ini, tadi kan ada tag yang berpasangan sudah saya jelaskan dan ada yang jomblo. Ya, kasihan ya, jomblo terus ya. Tag yang tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki tutup, ya, diantaranya tag br, ya. Nah, dia tidak memiliki tutup. Contohnya gini, misalnya slash br itu tidak ada, ya. Akan tetapi hanya br saja, tidak ada penutupnya. Kemudian hr, br itu untuk apa sih? Ya, nanti saya jelaskan. BR itu ganti baris ya. HR itu untuk membuat horizontal rule ya, atau garis horizontal. Kemudian apalagi ya? IMG. Ya, untuk memasukkan image. Itu juga tidak ada penutupnya. Jadi jomblo. Dan yang lainnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Kemudian atribut, ya tadi sudah saya baca ya untuk definisinya, yaitu informasi tambahan yang disisipkan pada tag pembuka. Jadi atribut ini hanya bisa ditambahkan pada tag pembuka. Kalau misalnya tagnya jomblo gimana? Ya dia tetap bisa dimasukkan ke dalam tag ini ya, karena dia kan cuma tag pembuka pembuka saja. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan atribut di sini. Ya. Atribut misalnya img itu kan ada banyak atribut ya, img, src, width, height, kemudian style, yang itu untuk atribut global. Atribut global juga akan saya jelaskan nanti. Kalau hr ya biasanya style untuk membuat color ya, line color. Kemudian br, br itu kan cuma enter ya, juga bisa ditambahkan style di situ. Oke. Ini untuk contohnya, ya misalnya saya ingin membuat sebuah table. Nah, table ini disebut sebagai tag pembuka. Ya, ini tag pembukanya dan ini tag penutupnya. Ya. Nah, di sini kontennya ya, konten atau teks. Ya. Nah, border ini disebut nama atribut atau atribut name. Ya, dia kan masih dalam satu kurung atau tag pembuka ya. Ini kurungnya, kurung buka, ini kurung tutupnya. Jadi masih dalam satu tag pembuka. Ya, kalau misalnya seperti ini ya, beda lagi. Border ini adalah nama atribut dari table. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat tabel itu memiliki atribut apa saja ya, tadi seperti yang saya lakukan untuk membaca dokumentasi di W3 School ya. Nama atribut, dan ini adalah value atau nilai atribut. Nilai atribut itu ya bermacam-macam, ada yang string, ada yang angka ya. Nah, kalau untuk tabel border ini, border ini memiliki nilai atribut berupa angka. Dan satuannya apa? Satuannya adalah pixel. Jadi kalau saya nuliskan border sama dengan 1, itu artinya table dibuat garisnya 1 pixel. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan px di sini. Ya, karena otomatis dia tahu bahwa kalau 1 itu 1 pixel, kalau 2 itu 2 pixel, kalau 3 itu 3 pixel dan seterusnya. Jadi tidak perlu menuliskan satuannya, ya. Tidak perlu menuliskan satuannya. Oke. Nanti akan saya bahas satu per satu semuanya. Oke, itu tag penutupnya. Nah, ini untuk struktur dasar dari HTML5. Nah, akan saya jelaskan satu per satu. Biar lebih jelas lagi, kita langsung ngoding ya. Silahkan buka Visual Studio Code kalian. Oke, sambil saya buka, mungkin ada.
Oke, nanti bisa didiskusikan ya, kedua kelas apakah malam atau sesuai dengan jadwal ya. Oke, silahkan dibuka. Di sini saya sudah terbuka ya. Karena HTML itu cuma sebuah bahasa markup, teman-teman bisa menyimpan project itu di semua direktori dimanapun. Ya, tidak perlu masuk ke SAMPP, htdocs, baru disimpan di situ. Itu tidak perlu. Nah, contohnya di sini saya akan membuat folder di desktop. Kelas apa ini ya? Kelas C, D, ya, kelas CD ya. Nah, kok CD? Nggak apa-apalah ya. Kelas CD. Ya, kalau sudah bikin folder seperti ini, drag and drop saja ke Visual Studio Code sampai ada copy seperti ini, baru di drop. Nah, selesai. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini teman bisa lihat folder yang kita buat tadi. Ya, karena memang isinya masih kosong, di sini tidak ada file-file. Ya. Oke, sudah sampai di sini ya, bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya, oke, biar sekalian aja ya, karena kita baru membuka Visual Studio Code. Ada beberapa extension yang saya gunakan untuk membantu ngoding ya, bukan cuma untuk HTML tetapi yang lainnya. Nah, teman-teman bisa menginstall satu per satu extension ada di sini. Ya, itu kan ada menu extension. Oke, akan saya jelaskan satu per satu extension. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah menginstall atau lebih banyak dari saya, ya silahkan rekomendasikan ke teman-teman ya. Enakan pakai ini ya, daripada itu ya silahkan nanti komentar di live streaming ini. Oh, kelas CE ya. Oke. Kelas CE. Oke, saya ganti deh. CE. Ya. Kalau di sini ya, saya drag and drop lagi ya. CE. Oke, sudah masuk ya. Kelas CE. Kemudian extensionnya ya di sini. Cara nginstallnya gimana? Misalnya di sini kan ada tab enabled sama tab recommended ya. Nah, kalau teman-teman belum nginstall ya, enabled ini belum ada ya. Oke, misalnya saya pengen nginstall PHP IntelliSense ya, tinggal klik saja atau klik di sini dulu untuk melihat apa sih detail dari extension PHP IntelliSense ini. Teman-teman bisa lihat satu persatu ya, kok gede banget, saya kecilkan. Oke, nah bagaimana menginstallnya, kemudian fiturnya apa saja, bagaimana cara menggunakannya ya, itu ada banyak. Teman-teman tinggal install aja ya. Ada beberapa, biasanya Visual Studio Code ini setelah selesai install extension disuruh untuk merestart ya. Nah, klik aja seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa extension yang sudah saya install dan saya rekomendasikan ke teman-teman ya, nanti bisa diinstall, bisa juga tidak, atau mungkin ada extension selain ini ya yang fungsinya sama tetapi lebih enak, silahkan nanti mungkin saya akan ganti kalau lebih enak ya, sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman. Oke. Yang pertama ada auto rename tag ya, teman-teman bisa install ini untuk apa sih? Untuk mempermudah kita dalam merename tag yang sudah kita tuliskan ya. Contohnya yang mana ya, contohnya ini ya, misalnya A ini saya ganti ates ya, otomatis tag pembuka ya, tag pembuka dan penutupnya akan berubah ya. Kita lihat lagi, A saya rename menjadi ates. Nah, tag penutupnya juga ikut terganti. Dan sebaliknya ya, kalau saya ganti tag penutupnya, tag pembuka juga akan terganti. Jadi membantu, sangat membantu sekali ya. Jadi kita tidak perlu mengubah antara tag pembuka dan tag penutup
Ya, kalau belum menginstall ini, ya kita harus mengubah satu persatu antara tag pembuka dan tag penutupnya, diubah secara manual. Oke, ya, nanti bisa diinstall. Dan yang selanjutnya ada beauty. Ya, biasanya kan teman-teman misalnya kopas source code dari internet atau ngodingnya itu yang penting jalan dulu, tapi tidak memperhatikan kerapian atau clean code. Clean code juga diperlukan, ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk merapikannya seperti apa? Biasanya kopas itu kan berantakan, ya, antara tag pembuka dan tag penutupnya itu melenceng jauh, ya. Maka dari itu teman-teman butuh beauty. Teman-teman install, kemudian cara menggunakannya seperti ini. Control A atau seleksi semua coding yang ingin dirapikan. Kemudian kalau teman-teman pengguna Windows, teman-teman cukup menekan tombol Control, Shift dan B. Ya, diseleksi semua dulu atau seleksi coding yang ingin dirapikan. Baru kemudian Control, Shift, B. Ya, hasilnya seperti itu, rapi. Oke, yang selanjutnya yaitu bracket pair colorizer. Nah, teman-teman pasti sudah bisa menebak. Ya, seperti di mana ya? Di Microsoft Excel. Biasanya kalau teman-teman membuat formula atau membuat rumus, ya, yang begitu banyak kurungnya itu kan beda-beda warnanya, ya. Kurung pertama misalnya hitam, ya pasti tutupnya hitam. Kurung kedua kuning, tutupnya kuning. Ya, jadi akan mempermudah kita bahwa kurung ini belum ditutup, ya, karena warnanya belum ada. Nah, bracket pair colorizer itu ya sama seperti itu, digunakan untuk memberi warna bracket atau kurung, ya, bukan cuma untuk kurung biasa, bisa juga digunakan untuk kurung siku, kurung kurawal, kemudian kurung-kurung yang lainnya. Contohnya ini. Contohnya ini, ya. Jadi ada kurung biasa, kurung kurawal dan kurung siku. Dan masing-masing pembuka dan penutupnya ya sama, ya. Ini kuning, penutupnya kuning, ungu, penutupnya ungu, blue, biru, penutupnya juga biru dan seterusnya. Nah, ini untuk mempermudah kita juga apakah bracket atau kurung itu sudah kita tutup atau belum. Nah, yang selanjutnya sebenarnya sih ya kalau dibilang penting ya nggak penting, bilang penting ya penting juga, ya, karena membantu, ya. Oke, indent rainbow, ya, sama seperti bracket pair colorizer untuk memberi warna, tetapi yang diberi warna itu indentasinya, ya, seperti contohnya ini. Indentasi itu paragraf yang menjorok, ya, biasanya kan seperti ini. Nah, ini kuning, ini hijau, ini ungu, ini biru, ya. Jadi indentasi atau paragraf yang menjorok itu diberi warna. Jika teman-teman menuliskan itu tidak sesuai, maka akan ada warna coklat di sini, coklat menyala. Ya, disuruh untuk merapikan. Ya, merapikannya tinggal Ctrl Shift B saja, ya, dengan menggunakan beauty tadi. Ya, nanti di teman-teman coba, ya. Nanti akan ada warna coklat menyala kalau tidak sesuai indentasinya. Oke, yang selanjutnya IntelliSense for CSS. Nah, ini ya sangat membantu sekali, ya. Kalau dua ini, satu, dua, tiga ini kan untuk bukan masalah coding, ya, tapi untuk membantu saja, ya, opsional. Tetapi kalau ini sangat membantu sekali. Kenapa? Kalau teman-teman ya pastinya menggunakan CSS, ya, apalagi teman-teman menggunakan Bootstrap, ya. Teman-teman bisa langsung, ya, Visual Studio kalian kalau menggunakan ini akan otomatis membaca kelas yang ada, kelas dan ID yang ada di CSS tersebut. Nah, contohnya di sini, kalau teman-teman pengguna Bootstrap atau admin LTE itu pasti familiar dengan kelas ini, button, button primary atau button danger, button warning, button success, itu sudah tahu, ya. Nah, kalau teman-teman tidak menginstall ini, teman-teman memasukkan CSS di situ, ya, kelas-kelasnya tidak akan terbaca seperti ini, ya, tidak ada suggestion code-nya, ya. Ini membantu sekali.
Yang selanjutnya live server. Nah, kalau ini digunakan untuk PHP. Ya, PHP kan butuh server ya. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kiri dan kanan ya. Kalau ini kan di browsernya, ya, tinggal dipisah jadi dua, ya, dijadikan dua window. Teman-teman tidak perlu merefresh terus ya. Ya, jadi kalau di codingnya kita ubah, di sini secara otomatis berubah tanpa teman-teman harus merefresh terus, ya. Itu memudahkan juga, ya. Oke, yang selanjutnya ini sih ya sangat sangat opsional. Kenapa? Karena ini digunakan untuk membuat tema menjadi hitam atau mode malam. Sekarang kan lagi rame-rame mainnya mode malam ya, semua smartphone updatean terbaru ada mode malamnya ya. Nah, sebenarnya untuk tema itu juga sudah ada di pengaturannya ya. Di sini ada setting. Nah, ini ya color theme. Nah, teman-teman tinggal pilih ya, ada light ya, yang saya gunakan itu light. Kalau teman-teman pengen dark ya silahkan pilih ini dark saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini untuk HTML ya, yang kita akan gunakan pada pertemuan kali ini. Jadi open in browser ini tidak memungkinkan teman-teman untuk tidak menuliskan lokasi HTML kalian di address bar ya, atau tidak perlu mengeklik ya. Misalnya di sini kan sudah ada filenya ya. Nah, untuk menjalankannya kan tinggal double klik 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 ya, harus bolak-balik dari sini ke sini, dari text editor ke sini ya, atau mungkin menuliskan address bar-nya di sini. Itu tidak perlu, tinggal klik kanan saja ya. Ini ada contohnya, klik kanan halaman yang akan dijalankan, kemudian ada dua pilihan, open in default browser dan open in other browser ya. Biasanya pakai ya, yang saya pakai itu yang pertama ya, default browser, itu lebih enak lagi. Oke, itu untuk rekomendasi extension dari saya. Silahkan teman-teman bisa menginstall, atau mungkin teman-teman ada yang pengen menyarankan, mungkin extension apa saja yang teman-teman gunakan saat ini. Mas siapa? Mas Rifan, mungkin ada rekomendasi. Oke, silahkan. Atau Mbak siapa ya? Mbak Mutia ada? Mas Angga gimana kabarnya Mas? Mas Angga itu Mas Muh Ardiansah ya? Oke, kemudian kelas E itu Mas Asfi, ada Mas Asfi? Sama Mas yang pengguna Huawei, Mas kelas E yang pengguna Huawei, siapa itu namanya yang pakai P30? Oke, pakai Sublime ya. Oke, saya malah jarang pakai Sublime. Kenapa ya? Karena dulu itu ya sudah terlanjur pakai Visual Studio Code ya. Tetapi Sublime sama Visual Studio Code itu kan hampir sama ya, extensionnya ya, itu hampir sama. Oke, saran saya teman-teman jangan keluar rumah ya. Keluar rumah ya, kalau bekerja ya silahkan, jaga kesehatan ya, karena musimnya seperti ini ya. Ya takut juga sih mau keluar-keluar ya. Jaga kebersihan ya, karena ya seperti ini ya, luar biasa ya efek dari corona. Oke, dolar saja sampai melambung tinggi
Ya, kebetulan saya baru gajian dari Google sih ya. Ya, ada efek luar biasanya juga ya. Dolar naik pas gajian ya. Kebetulan dashboard saya dolar ya, jadi ya ngikut naik ya. Seperti itu. Oke, Mas Angga selalu semangat ya. Semangat. Belajar terus. Oke, saya lanjutkan. Berkurang ya, 21 sekarang. Tadi 24 kalau nggak salah ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita nyampe mana ya? Oh, nyampe ngoding. Nah, kita kan akan mempelajari ini ya, struktur dasar HTML. Oke, langsung saja ke Visual Studio Code ya, ke sini, kemudian bikin file baru index.html. Nah, seperti ini guys, saya perbesar. Silahkan teman-teman kalau ingin perbesar perkecil, Control plus Control minus ya. Jadi bisa besar, bisa kecil ya. Oke, kemudian tuliskan saja HTML5 itu ada, tinggal pilih saja ya, nggak perlu nulis manual semuanya struktur dasar yang ada di sini. Ya, mulai dari doc type, HTML, head, title, dan body. Cukup menggunakan seperti ini ya. Kalau nggak muncul ya kontrol spasi. Ya misalnya kan langsung muncul ya HTML. Nah, misalnya seperti ini kan nggak muncul. Ya, teman-teman kontrol spasi untuk memunculkan suggestion code-nya. Teman-teman pilih HTML5. Nah, secara otomatis dia akan menggenerate template HTML5. Ya, kalau teman-teman lihat di contoh yang saya sertakan itu ada perbedaan. Ya, doc type HTML itu sama. Kemudian, nah ini yang beda. Kalau di contoh saya itu kan HTML tidak ada link-nya atau language ya. Nah, kemudian gini, kenapa kok ini dipelajari? Ya mungkin dari teman-teman yang bahkan yang sudah mengerjakan project termasuk saya ya, tidak tahu itu gunanya apa sih ya. Terus kenapa secara otomatis Visual Studio Code atau mungkin Sublime Text menggenerate seperti ini? Apakah wajib itu ada di dalam HTML5 atau apakah misalnya dihapus itu boleh? Kalau boleh, kenapa itu ada? Perbedaannya antara dituliskan link sama tidak itu apa? Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya, karena ya selain teman-teman menguasai codingnya juga menguasai konsepnya, fungsi-fungsinya apa ya, seperti itu. Konsep fungsi itu penting ya, apalagi S1. Kalau untuk ngoding kan D3, D2, D1 itu bisa. Oke, saya mulai dari doc type HTML. Nah, doc type HTML ini digunakan untuk mendefinisikan bahwa dokumen HTML yang kita buat itu adalah versi 5. Jadi pakai doc type HTML. Nah, itu versi 5. Ya. Kemudian untuk yang link itu apa sih? Nah, sintaks pertama ya sebenarnya ini dihapus juga nggak masalah ya, tetapi HTML-nya bukan versi 5 ya. Kemudian tag pembuka yang pertama itu biasanya kan HTML ya, itu harus ada. Nah, HTML ini diikuti dengan atribut length atau language, dan value dari atribut itu n. Itu artinya apa? Teman-teman pasti bisa sudah menebak ya, bahwa dokumen satu halaman ini kontennya berbahasa Inggris ya. Jadi konten yang akan kita buat di dalam index.html itu berbahasa Inggris ya. Kalau teman-teman pengen bahasa Indonesia misalnya ya in ya, kalau nggak salah in gitu aja atau seperti apa ya, saya juga lupa ya untuk kode-kode negaranya. Silakan nanti explore sendiri di Witiga School ya. Saya biarkan seperti ini.
Kemudian efeknya apa jika dihapus? Boleh enggak? Ya boleh saja. Bahkan saya saja tidak hafal tentang kode negara. Kenapa? Karena aplikasi yang saya buat itu ya cuma aplikasi pengolah data. Terus itu fungsinya apa? Ya, fungsinya digunakan untuk menyatakan bahwa halaman web atau sebagian dari halaman web itu berbahasa Inggris. Kalau seperti ini, lang in, itu bahasa Inggris. Nah, ini biasanya saya biarkan seperti ini, walaupun konten saya itu berbahasa Indonesia. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya di SEO sebenarnya. Ya. Jadi, kalau misalnya seperti contohnya Simtik, kemudian aplikasi-aplikasi pengolah data di perusahaan, itu kan tidak perlu SEO ya. Nah, ngapain ya SEO ya? Karena yang mengakses itu kan hanya lingkup korporasi tersebut atau perusahaan tersebut dan bukan sebuah blog atau website untuk promosi. Ya, ngapain dibuat sebuah search engine optimization-nya? Ya, tidak perlu. Ya, seperti itu. Berbeda halnya kalau teman-teman bikin project misalnya company profile. Ya, itu kan butuh SEO juga. Ya, atau mungkin blog ya, atau website yang lainnya ya yang ditujukan untuk umum. Nah, itu butuh SEO. Nah, kalau dihapus enggak masalah ya kalau project teman-teman bukan yang saya sebutkan tadi, cuma pengolah data saja. Oke, itu untuk link. Nanti untuk kode negaranya teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian head ya, head ini ada beberapa elemen. Elemen itu ada yang mengatakan bahwa kalau head ini kan tag, kalau ini adalah elemen. Ya sebenarnya kita sebut sebagai tag juga bisa, tetapi kenapa elemen? Karena di dalam sebuah head, ya di dalam sebuah head itu kan ada head lagi ya, itu bisa disebut sebagai elemen. Oke, saya sebut saja sebagai tag ya, biar lebih mudah lagi, biar tidak beda ya, banyak istilah nanti malah bingung. Di dalam head itu ada secara default ada meta char set dan meta name dan juga ada title ya. Biasanya teman-teman kalau ngetikkan secara manual juga seperti ini ya, cukup title saja ya, tidak ada meta char set, meta name, dan ada banyak sebenarnya meta, nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama yaitu meta char set UTF-8 itu digunakan untuk apa ya, fungsinya apa? Nah, meta tag untuk halaman web ini digunakan sebagai pemberi informasi metadata dari sebuah halaman web. Ya, metadata itu banyak ya. Kalau yang pertama ini charset UTF-8 itu digunakan untuk memberitahu web browser dengan karakter set apa halaman web yang teman-teman buat ini akan ditampilkan pada web browsernya. Ya, biasanya atribut charset ini berisi ya, kalau di sini contohnya UTF-8. Ada juga ISO ya, ISO berapa ya, ISO 88591 kalau nggak salah ya. Nah, UTF-8 ini digunakan untuk apa ya? Misalnya teman-teman gini, teman-teman itu kan dari Indonesia ya, dari Indonesia bikin konten ya, pastinya hurufnya Latin ya, apa Indonesia, Inggris, dan yang lainnya itu kan Latin ya, Malaysia, USA, itu Latin. Latin itu maksudnya ya huruf yang bisa kita baca. Ya, huruf semua bisa kita baca ya, kalau tahu ya. Berbeda halnya contohnya di Jepang. Jepang itu kan tidak menggunakan huruf Latin, tetapi huruf Jepang itu huruf apa ya? Kanji ya. Huruf kanji. Kemudian China juga tidak menggunakan huruf Latin. Kemudian Thailand ya, Thailand. Dan kalau teman-teman misalnya bikin
websitenya atau aplikasi bahasa Sanskerta ya, Hono Coroko, ya itu bisa. Nah, UTF-8 itu digunakan ya, digunakan untuk mengantisipasi jika user yang mengakses website teman-teman itu tidak menggunakan huruf Latin ya. Seperti itu untuk mengantisipasinya. Ya, misalnya dari gunung mana gitu ya, Gunung Lawu misalnya ya, di pertapaan ya, di gua ya, si empunya itu mengakses web teman-teman ya, beliau masih menggunakan bahasa Jawa kuno ya, laptopnya pakai bahasa Hono Coroko ya misalnya ya, seperti itu ya, itu contohnya. Nah, kalau dihilangkan gimana ya, pastinya akan berpengaruh. Dan juga ya, lagi-lagi SEO, meta data itu digunakan untuk SEO. Oke, kemudian yang kedua, meta name viewport content wide device wide dan initial scale. Kalau teman-teman baca ini sih sebenarnya sudah bisa dipahami ya. Ini digunakan untuk membuat halaman web kita menjadi responsif jika diakses oleh user yang menggunakan device yang resolusinya lebih kecil atau lebih besar. Ya, jadi akan secara otomatis responsif mengikuti resolusi layar. Ya, apalagi sekarang kan aneh-aneh ya smartphone sekarang ya. Kalau dulu ya seperti biasa smartphone, kalau sekarang ada Galaxy Fold itu apa ya, yang 30 berapa juta itu yang bisa dilipat. Nah, itu kan layarnya aneh-aneh ya, ada yang lebar, lebarnya juga aneh. Kemudian Huawei berapa itu yang mau rilis ya, terus ada juga HP yang bukan dilipat tapi di roll, itu HP Cina kalau nggak salah ya, bisa di roll, digulung layarnya, itu kan keren-keren ya. Nah, itu untuk mengantisipasinya ya, kita menggunakan viewport ini. Oke, yang selanjutnya ada ya meta keyword ya. Biasanya meta keyword, keyword apa saja sih yang digunakan pada konten halaman ini ya, untuk mempermudah mesin pencari mengindeks ya. Misalnya pemrograman, web, HTML, HTML5. Nah, itu untuk keyword. Kemudian meta description. Nah, meta description ini digunakan untuk memberitahu metadata ya, metadata yang menyimpan data deskripsi dari halaman web tersebut. Ya, itu juga digunakan untuk SEO ya. Oke, yang selanjutnya ada banyak sebenarnya, teman-teman nanti bisa explore sendiri untuk meta tag-nya itu apa saja. Kemudian di sini ada title, title dokumen. Title dokumen itu digunakan untuk memberikan judul, bukan pada halaman ya, tetapi ya kalau saya jalankan klik kanan open in default browser. Nah, judulnya di mana? Judulnya ada di sini. Ya, di paling atas. Kalau teman-teman pengen ngubah ya, silakan diubah pemrograman web. Kalau dipikir-pikir ini sangat dasar sekali ya. Oke, yang sudah master-master ya ikutin saja dulu ya, kali mungkin saja salah satu dari teman-teman belum ada yang tahu ya. Ya, sekecil apapun ilmu itu akan sangat bermanfaat ya, jadi ikutin saja dulu ya. Oke, nah dia akan berubah pemrograman web. Nah, biasanya untuk title ini juga ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya biasanya di awali dengan judul halaman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di halaman-halaman web misalnya detik.com atau apa, kalau teman-teman klik artikel, judulnya akan berubah sesuai dengan judul artikel dan juga diikuti nama webnya, nama webnya detik ya misalnya, seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi SEO ya. Nah, penamaan title juga seperti itu, ada aturannya sebenarnya ya. Oke,
laki-laki urusannya dengan SEO. Oke, seperti itu untuk title, dan juga di dalam meta head ini ya, teman-teman bisa seperti ini ya. Nah, ini apa sih? Ini digunakan untuk memanggil CSS ya. Namanya, istilahnya ya, CSS eksternal. Misalnya di sini biasanya ada css/style.css. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini digunakan untuk memanggil CSS. Jadi penulisan CSS itu kan ada tiga ya, ada eksternal ya seperti ini, eksternal CSS, ada internal CSS, dan juga ada inline CSS ya. Kalau inline CSS itu versi dewa ya. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, itu untuk meta head. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu meta body. Ini yang terakhir ya. Meta body itu digunakan untuk apa? Ya, meta body pastinya digunakan untuk menuliskan semua konten teman-teman. Ya, misalnya di sini H1. H1 itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Pemrograman web ya. Disimpan kemudian dijalankan. Nah, kalau dari tadi kan enggak ada kontennya. Nah, di sini ada kontennya. Ya, pemrograman web H1. H1 itu heading 1. Kemudian ada subjudul ya, misalnya H3. H3-nya HTML misalnya. Oke, kita jalankan. Nah, seperti itu. HTML lebih kecil ya. Jadi enak seperti ini. Kemudian P, ada paragrafnya. Saya tuliskan lorem saja ya. Nah, oh, kok terlalu memanjang seperti ini ya. Oke, silahkan teman-teman bisa menyembunyikan Explorer ini dengan klik tombol Ctrl+B. Ctrl+B ya, hilang itu, Ctrl+B. Nah, masih terpotong ya, masih terpotong seperti ini. Teman-teman bisa word wrap dengan menekan Alt Z. Nah, dia akan turun. Alt Z. Ya, seperti itu. Oke, saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Keren ya. Oke, kalau kita kecilkan. Nah, otomatis ngecil tuh. Nah, pol seperti ini, ya. Kalau enggak ya teman-teman pakai inspeksi. Nah, tampilannya kita buat sebagai smartphone. Nah, tampilannya kan seperti ini. Oh, belum bisa di scroll ya, karena kontennya kan seperti itu. Nah, mengecil. Ya, kalau pengen menonaktifkan untuk smartphone-nya ya kayak gini. Nah, ini tampilan yang ada di PC atau laptop. Kalau ini HP ya, smartphone. Ini kecil, keren ya. Kok bisa gitu ya? Oke. Oke, liatin hasil dari itu ya. Liatin dari hasil itu. Nah, ini sudah saya perlihatkan. Jadi untuk ini, meta-meta ini tidak ada tampilannya. Itu hanya digunakan untuk metadata ya. Metadata itu digunakan untuk SEO nantinya ya, jadi tidak ada tampilannya. Kalau ini akan saya bahas untuk selanjutnya. Yang pada saat ini yang berpengaruh jika dijalankan cuma ini saja ya. Oke, ini juga tidak berpengaruh ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, fungsi-fungsinya. Kalau ada hasilnya seperti apa, pasti saya langsung jalankan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nanti teman-teman kan harus coba ya, bukan cuma saya. Oke. Oke, nanti
secara otomatis di post ya, tetapi akan saya buat private. Ya, teman-teman kan sudah dapat linknya ya dari Mas Rifan tadi pagi. Nah, pakai itu ya. Mas siapa ini? Yutomo, Mas Yutomo. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi, masih 1 jam kok ya. Kuota aman ya? Aman? Masih semangat, lanjut lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Masa satu per... Oh, habis. Kuotanya habis, Mas. Mas Faizin. Ya, tethering lah ya. Tethering sama temennya. Kalau enggak, ya ke wifi. WiFi corner ya, ke WiFi corner atau enggak ke rumah saya deh ya, ke rumah saya gratis download anime drakor. Oh, WiFi tetangga. Silahkan ke sini ya. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit saja ya, masuk cuma dapat ini saja ya, walaupun ya mungkin dari teman-teman yang sudah punya project baru tahu ya ini fungsinya apa ya, termasuk saya dulu sudah punya project banyak ya, ini nggak tahu ditanya fungsinya apa. Oke, saya lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa ya? Materi selanjutnya yaitu tag ya, tag pada HTML. Nah, tag pada HTML itu kan banyak ya. Yang pertama ya tadi sudah saya jelaskan, mulai dari HTML sampai dengan body. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tag yang digunakan untuk memformat teks. Aneh ya bahasanya. Ya, pokoknya untuk memformat teks ya, bukan untuk layout ya. Oke, kita sedikit saja kok ya. Di sini ada heading H1, H2 sampai H6 sudah saya contohkan tadi. Kemudian ada format teks seperti bold, italic, underline, paragraph, strong, emphasize. Oke, kalau ini kan teman-teman sudah pasti tahu ya, tetapi ada beberapa yang harus teman-teman tahu ya, mungkin saja belum tahu ya. Kalau ini saya yakin teman-teman sudah tahu semua fungsinya, tetapi ada beberapa. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk H1 sudah saya contohkan untuk membuat apa? Membuat mana tadi? Membuat ini ya. Heading 1. Kemudian heading 3. Kita coba. Kalau misalnya heading 2 itu seperti apa? Pemrograman web ya. H3 sudah, H4 pemrograman web, H5 pemrograman web, dan H6 ya, H7 enggak ada pemrograman web. Oke, saya jalankan. Nah, seperti ini kok beda sendiri ya. Saya samakan deh. Pemrograman web. Nah, seperti ini. Heading itu digunakan untuk membuat judul, subjudul, sub-subjudul dan seterusnya ya, disesuaikan dengan projectnya pengen seperti apa. Nah, H1 itu adalah heading yang paling besar ukurannya. Ya, jadi semakin besar H-nya, semakin kecil ukuran hurufnya ya. H1 paling besar, H2 lebih kecil, H3 lebih kecil lagi, H6 paling kecil untuk ukuran hurufnya, dan secara otomatis tercetak bold atau tebal
ya, seperti itu. Dan H1 ini atau heading ini secara otomatis tanpa kita memberikan BR di akhir heading, otomatis akan ganti baris. Ini akan saya jelaskan untuk selanjutnya nanti ya, di CSS layout ya, CSS text ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada banyak ya, tadi B untuk bold, I italic dan yang lainnya. Nah, itu teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah tahu apa itu B dan yang lainnya. Oke, saya contohkan deh. Dikit lagi aja. Misalnya B di sini. Saya tuliskan nama ya. Namanya siapa? Nurwanto, gitu aja deh. Oke, kemudian kita lihat. Nah, dia bold ya. Kemudian di sini saya akan mengetikkan juga strong Nurwanto. Loh, sama ya. Bold dan strong itu kok sama ya? Ada yang tahu bedanya? Kemudian saya masukkan lagi I. Tulisannya siapa ya? Nurwanto lagi deh. Saya jalankan, saya refresh aja. Italik ya. Kemudian saya masukkan lagi deh M. Nurwanto. Duh, sama. Ada yang tahu perbedaannya? Saya masukkan lagi untuk yang selanjutnya. Underline ya. Oke, saya masukkan lagi. Ins. Loh, sama juga. Oke, silakan kalau ada yang tahu, ini untuk kuisnya. Perbedaan dari B dan strong, I dan emphasize, U dan ins itu apa? Kok kalau kita jalankan sama ya, B strong, I emphasize, U ins. Nah, silahkan kuis mulai dari sekarang. Untuk SEO kah? Oke, nanti saya jelaskan. Oke, Mas Dwiki sudah masuk. Saya checklist ya, checklist untuk yang sudah merespon, respon aja ya. Teman-teman ngerespon satu kata aja sudah seneng saya ya. Itu artinya apa? Mengikuti. Oke, Mas Dwiki. Mas Dwiki kelas E ya?
Mas Angga. Oke, untuk SEO Mas Angga Muhardiansyah. Mas CC Channel itu siapa ya? Lola 240, nggak apa-apa, yang penting ada suaranya lah ya. Mas Utomo, Mas Utomo. Oke, kalau teman-teman namanya itu tidak sesuai dengan nama aslinya, kalau ngerespon diberi nama ya. Masuk. Mas Yutomo ini yang belum masuk ya. Saya cari-cari nggak ada. Oke, silahkan. Nggak usah browsing ya, langsung aja. Oh, Ihsan Fajar Utomo. M. Ferdi Mahendra. M. Ferdi Mahendra. Oke, masuk, Mas. Dani Madani. SEO itu search engine optimization ya, sama seperti jawaban siapa tadi? Ya seperti jawaban Mas ya sampean sendiri tadi, mesin pencari. Ya nama backend-nya kan SEO. Oh, Mas Asfi ya, Asfi Kurnia Madani. Bayu Kismantoro, Bayu Kismantoro. Mas Idham Kohar dan
Culukin, Mas Culukin. Nah, Mas Moh Ardiansah nih, jawabannya ya seperti itu memang, ya. Oke, karena ya silahkan nanti yang belum ngerespon nanti ngerespon untuk yang selanjutnya ya. Nanti kelamaan ya, kasihan teman-teman nanti kuotanya menjerit ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, strong dengan bold itu sama fungsinya untuk mencetak tebal. I dan M atau emphasize juga sama digunakan untuk mencetak miring. U dan ins itu juga sama digunakan untuk mencetak underline. Ya, kalau teman-teman lihat ya seperti ini, tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, terus gunanya apa dong? Ya, gunanya untuk ya untuk bold itu untuk mencetak tebal saja. Kalau strong digunakan untuk penegasan. Ya, bahwa misalnya digunakan untuk judul dari pengumuman yang urgent, ya pakai strong. Ya, untuk penekanan bahwa pengumuman tersebut bersifat urgent atau penting. Ya. Kemudian italic sama emphasize. Ya, itu sama untuk penekanan teks bahwa kalau I itu untuk miring saja, tetapi strong dan I itu ada penekanan, ya ada kepentingan di situ, ya lebih penting. Ya. Kemudian untuk apa itu U sama ins, ya ins itu insert sebenarnya. Jadi untuk U itu hanya untuk mencetak garis bawah saja, tetapi ins digunakan untuk memberitahu ke browser bahwa teks atau konten tersebut baru dimasukkan, ya, baru dimasukkan. Jadi konten baru atau teks baru, misalnya, misalnya apa ya, yang tadinya deadline-nya itu tanggal 19, kemudian di masukkan lagi tanggal 20 ya, seperti itu. Ada perubahan data yang baru dimasukkan seperti itu ya. Oke, dan ketiga-tiganya entah itu strong, kemudian emphasize dan juga insert itu akan berpengaruh pada mesin pencari ya, mas utama ya, mesin pencari atau search engine optimization atau SEO. Jadi kita sebagai user, sebagai orang biasa itu ya, tidak bisa melihat perbedaan apapun di situ. Ya, tidak bisa mengetahui perbedaannya. Nah, kecuali teman-teman itu bisa melihat isi source code ya, misalnya teman-teman kontrol U ya, kontrol U untuk melihat source code dari page ini. Nah, dia akan muncul. Kontrol U akan muncul seperti ini, kelihatan. Akan tetapi jika dibaca secara kasat mata tidak ada perbedaan, tetapi mesin pencari atau SEO itu akan memperlakukan bold dengan strong itu berbeda. Ya seperti tadi, strong itu ada penekanan bahwa teks itu penting. Ya seperti juga untuk italik itu untuk italik saja ya, miring saja, tetapi untuk emphasis itu ada penekanan. Dan yang terakhir emphasis apa tadi, insert ya, insert itu juga menandakan teks yang baru dimasukkan. Nah, itu yang tahu cuma SEO mesin pencari saja, kita tidak tahu ya seperti itu. Ya, Mbak Siti Nur Hasanah benar ya. Jadi
strong, emphasize, dan juga insert itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa ya? Akan mempengaruhi SEO juga. Ya, jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Sebenarnya sih sudah ya. Saya tambahkan beberapa ya, yang terakhir aja deh, yang terakhir link ya. Gini. Ada A. Nah, teman-teman cukup mengetikkan A saja. Nah, di situ akan otomatis ada href dan ada atribut href dan juga ada value yang masih kosong. Misalnya saya tuliskan di sini link. Nah, seperti itu. Nah, A itu apa sih sebenarnya? A itu anchor atau jangkar. Ya, atau jangkar, anchor. Href itu untuk membuat sebuah link mau ke sih. Setelah teks link ini diklik ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau href ini kan atribut ya, href itu digunakan untuk tujuan link itu akan dialihkan, misalnya ke kemana ya, ke simpan.php. Nah, seperti ini misalnya. Nah, itu akan kalau kita jalankan dan saya klik di sini, maka akan menuju ke simpan.php. Nah, tapi ini kan belum kita buat ya. Jadi file Anda tidak ditemukan. Nah, seperti itu untuk membuat link. Nah, yang ketinggalan tadi, kenapa kok tadi saya bingung ya? Ternyata masih ada yang ketinggalan. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa tag itu ada yang jomblo ya. Kalau yang saya contohkan di sini semuanya berpasangan. Nah, yang jomblo itu misalnya gini deh. Saya kasih BR di sini. Ya, biar Nurwanto yang pertama itu ya ini enggak satu baris kayak gini ya. Nah, ke bawah BR itu ganti baris atau break. Nah, di sini BR lagi. Nah, BR ini salah satu tag yang jomblo. BR lagi. BR lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang terakhir enggak perlu ya, karena kan sudah terakhir. Nah, ke bawah seperti ini. Itu untuk BR. Kemudian sini saya kasih HR, horizontal rule ya. Nah, ada garisnya itu. Kemudian IMG ya, IMG yang terakhir deh. Setelah ini kita selesaikan. IMG kita juga belum ada fotonya ya. Oke. Seperti ini dulu saja. Nanti untuk materi selanjutnya saya siapkan kontennya dulu biar teman-teman tidak bingung dan tidak terlalu lama untuk live streamingnya. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Sudah menuliskan NIM dan nama semua ya. Nanti akan saya rekap yang tadi belum sempat saya rekap. Silahkan kalau yang belum tinggalkan jejak ya, NIM dan nama lengkap. Oke, sudah enroll bebas umpo apanya mas? Oh, enrollnya, enrollment key-nya. Enrollment key-nya itu ya kalau nggak salah sudah saya kirimkan ke mas Rifan ya.
Nanti setelah ini saya kirimkan, silahkan nanti WA. Enggak ada AdSense-nya. Ya, tenang aja. Oke, untuk kelas E dan kelas A itu kelas A, kelas C sama enrollment kayaknya dijadikan satu. Ya, dan juga pertemuannya dijadikan satu. Nanti takutnya ya yang datang cuma sedikit ya kelas E. Jadi digabung saja. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri. Sudah hampir 2 jam ya, 2 jam live streaming ini. Kalau tatap muka ya 4 jam. Belum lagi kalau mbak-mbaknya dandan ya, dari subuh sampai jam 8 baru selesai dandan. Ribetnya luar biasa ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Iya, videonya saya post nanti. Akan saya tutup nanti ya. Setelah ini, saya buat privasinya menjadi oh, kasih backsound. Iya deh, nanti ya, nanti dikasih backsound. Oke, untuk videonya saya tidak publik ya, tetapi bisa ditonton dengan link yang sudah teman-teman dapatkan dari Mas Rifan dan ketua kelas dari Mas Asfi ya, ketua kelas kelas E ya. Oke, silakan nanti bisa ditonton melalui link tersebut. Oke, jadi tenang saja, tidak akan saya hapus tapi tidak di publik. Oke, seperti itu dulu saja ya saran saya, karena musimnya seperti ini, jangan sok sakti ya, jangan sok kuat ya. Mungkin teman-teman kuat ya, kemudian bepergian ya, tetapi tidak menutup kemungkinan di baju kalian, di rambut atau di bagian tubuh kalian membawa virus. Ya, kalian kuat, tapi anggota keluarga kalian mungkin ada yang tidak kuat imunitasnya, jadi kasihan ya. Jadi sebaiknya ya lockdown ya, di rumah saja. Kalau terpaksa keluar ya harus memang prepare ya, entah itu pakai jaket, pakai sepatu, pakai masker dan seterusnya. Nanti kalau sudah pulang ya jangan buru-buru masuk rumah, silahkan lepaskan yang bagian paling luar ya, bagian paling luar nanti dilepaskan, dijemur. Kalau nggak ada panas ya langsung dicuci saja. Jadi jangan sampai misalnya punya adik, punya keponakan atau punya apa masuk rumah langsung meluk ya, biasanya kan anak kecil kayak gitu ya, kasihan nanti ya. Di jaketnya ada virusnya ya, anak kecil ya, atau mungkin yang sudah sepuh kan rentan tertular ya, kalau kalian kuat ya, tapi kasihan yang lainnya. Oke, seperti itu saran saya. Kalau bekerja ya tetap hati-hati, jaga kebersihan untuk menjaga semua anggota keluarga kita ya, termasuk tetangga dan teman-teman yang lainnya. Oke, dan tetap berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya, luar biasa ini ya, walaupun tadi beberapa belasan, sekarang mau selesai sudah 30. Oke, saya akhiri ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.